Sekarang kalau kita bilang ini sahur, jawabnya puasa. Puasa yuk. Oke. Dengan siapa? Di mana? Tangerang. Oh. Halo. Halo. Dengan siapa di mana? Halo. Dengan Ayu di Bandung. Ya? Dengan Ayu di Bandung. Ayu. Ah, Ayu. Bandung. Ayu Bandung, Bandung. Ayu Bandung. Ayu teh Ayu Bandung. Iya. Kumaha Damang? Alhamdulillah Damang. Udah sahur belum? Hah, iya bagus. Bandungnya di paling mana, Neng? Di Muhammad Toha. Hah? Muhammad Toha. Oh, Muhammad Toha, kokonya. Koko, buah batu. Ya, buah tahu buah batu. Iya. Tahu emang? Tahu buah batu, belamari, belamarinya. Belamari apa? Belamari lempengan. Lempengan batu. Lempengan batu, buah batu. Buah batu di Bandung, Kak. Oke, Neng. Siap untuk menjawab? Ya, siap. Silakan pertanyaannya. Bebas. Bebas pertanyaannya. Terserah bebas. Terserah. Kok bebas sih? Iya, bebas pertanyaan. Nggak usah bebas kali. Kue-kue apa yang bisa dilupakan? Yang nggak bisa. Yang nggak bisa. Kue-kue apa yang nggak bisa dilupakan? A. 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 Kue nastar. B. B. Kue kenang bersama denganmu. Kue nangan bersama denganmu. Kue nangan bersama denganmu. Tadi gua dulu ngomong ah. Oke. Kue nangan bersama denganmu. Nah itu betul. Apa? Jawabnya apa? Iya, B. Okay. Kue nangan bersama denganmu. Oke, okay, kalau Bang Mastur bersin berarti benar ya, kita lihat ya. Oke. Tor dari langit. Tor. Iya di Palu, mic-nya di Palu. Tor ada punya anak, Tor ngikut anaknya tadi itu ya. Oke, sudah? Ya. Sudah satu. Oke, kalau begitu tepuk tangan untuk pemenang yang ada di rumah. Silakan calon Tor. Haji. Ji. Mau ditanya malah tiduran. Iya. Kan ini duduk. Kamu dulu pernah kerja di pabrik, benar enggak sih? Benar. Pabrik apa? Ragu-ragu gitu jawabnya. Benar, pernah kerja di pabrik. Pernah apa benar? Pernah. Berarti benar dong? Iya benar. Benar tuh. Benar, pernah. Lah iya pabrik apa? Pabrik... Kok banyak nanya sih? Lah iya emang begitu. Lagian orang tua sahabat, banyak nanya. Subuh-subuh nanya-nanya anak kecil. Sahabat. Eh, Cak. Sabar lagi puasa. Cepet sembuh ya. Amit. Pabrik apa? Pabrik tepung. Oh, kenapa siapa? Pak Kere keluar dari pabrik? Siapa? Apanya? Siapa yang nanya? Orang itu. Terus kenapa kamu keluar? Biar bahagia ya di pabrik tepung ya? Kenapa? Oh, tepuk tangan terus pabrik tepung. Bahagia. Enggak, dia justru stres. Kerja di pabrik tepung tiap hari, Anda ditepung. Dikepung. Soalnya, Pak, itu waktu itu berhenti gara-gara nggak kuat. Kenapa? Nggak kuat ngapain? Soalnya kerjanya itu berat. Oke. Okay. Ya, udah gitu tepungnya masuk-masuk ke hidung, nggak kuat. Ya urusan kamu itu mah, mau masuk ke hidung, masuk ke mana juga. Ke sini-sini, ke baju-baju. Soalnya... Tapi kan yang memutuskan kamu kerja, di situ kan kamu? Iya, soalnya... Apakah kamu ada masalah dengan yang punya pabrik? Ada sih sedikit. Kamu dikeluarkan? Nggak tahu. Kamu jatuh cinta sama pemilik tepungnya? Pemilik pabrik. Kamu yang tuh. Pemiliknya itu. Tersembuh. Makasih. Kenapa? Soalnya... Kamu akhirnya keluar dari pabrik itu?
itu soalnya nggak suka pemiliknya genit. Oh, pemiliknya genit. Suka colek-colek. Oh. Emang sabun dicolek. Makanya Acing nggak mau kerja lagi di situ lah. Oke, nah ini kesempatan di bulan yang baik ya, tentunya pemilik pabrik kamu dulu katanya mau minta maaf karena dulu sudah genit, genit sama kamu, ya. Kita langsung saja dan inilah dia orangnya. Males begitu. Oh, enggak bisa, bukan onta namanya. Nah, itu baru onta. Dari sana, dari sana, dari sana. Ulang. Mana ada onta berdiri? Enggak ada onta berdiri, enggak ada. Saya kan siluman ular putih. Oke. Inilah dia orangnya beserta ontanya. Nah. Bisa berdiri. Ini sini. Ini onta bukan sembarang onta. Ini onta. Ini onta beranta. Onta. Onta. Ontanya udah mandiri ya? Udah. Bisa jalan sendiri. Dia bisa mandiri. Udah enggak ini lagi. Iya. Ini onta kalau misalnya dikasih makan tidak dari sini. Dari mana? Dari mana? Dari sini. Aneh juga ya, dari tenggorokan langsung naik ke atas. Oh, gitu. Iya. Ini Wan dari mana ini? Dari tadi, Anda di belakang. Iya. Ini bawa apa ini? Onta. Ini memang gitu. Lu jadi onta. Itu kambing. Kambing. Ya kan ontanya makan kambing. Oh iya benar. Ayo. Nah, ini kebetulan Anda tadi tidak tahu jalan, Anda pakai beginian. Oh. Untuk cari sinyal sendirian. Ternyata dapat kemarin. Ini dari timur. Dari timur. Timur tengah. Hah? Barang berdua sama onta. Barang. Betul. Kenapa tak begitu-begitu? Tetap. Waduh. Ontanya bawa apa itu di belakang? Ini banyak. Kebetulan anak kemari mau tanya. Pak Mastur suka batuk gak? Kenapa emang enggak? Enggak. Cepat sembuh. Kan dia enggak. Tapi cepat. Ya. Ana mau kemari mau belajar DJ. Kebetulan katanya ada DJ di sini. Tadi saya tuh surprise buat dia yang punya pabrik. Kok kamu mau belajar DJ? Iya. Kebetulan Ana enggak punya pabrik. Berarti saya salah dong. Apa sih? Gatel masuk kemari. Untanya suka kesiangan bangunnya. Ini kalau bangun siang terus. Oh, pantesan bawa jam waker. Iya. Anak suruh tidur. Biar gak telat. Makannya apa? Ini. Makan hati. Hati ayam. Iya, hati ayam. Oh. Ini onta coba kalau ente tes. Hah? Ente kasih lagu, pasti dia joget. Oh, yang benar. Benar, onta. Coba, hebat. Coba. Lah, onta musik. Bisa joget. Apa? Bisa apa lagi? Macam-macam. Bisa onta joget aja udah spesial. Modal. Ontanya hebat bisa ngomong ya? Bisa ngomong. Udah latihan. Nyanyi bisa nyanyi. Oh, nyanyi jago. Coba pengen lihat enggak? Pengen lihat ya. Boleh lihat onta nyanyi lo. Aduh. Ta'ana ta'ani wa'ana samia. Ana ta'ani wa'ani samia. Bukan, gue kasih tau lo nyanyi.
Nyanyi. Nyanyi. La 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 la. Wis Rita Sugiarto. La 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 la. Aha. Rapnya aja, rapnya aja. Selain itu, apalagi nge-rap bisa katanya? Bisa, dia bisa balet. Balet! 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 Itu yang gua rasain 3 hari lalu begitu. Ini pengen lihat DJ. Ayo dong, DJ. Ayo dong, om. Lah, onta bisa balet. Om, ayo dong, om. Wow. Luar biasa. Anta, ya. Cepat sembuh ya. Wan, bawa orang-orang enggak? Ini bisa saja puisi. Oh, puisi. Bisa. Bisa saja yang ngajarin siapa? Ah, ini Wan. Ah, berarti Wan nih jagonya kalau yang ngajarin. Udah enggak bisa sekarang. Belum bisa. Karena bawa oleh-oleh. Majikan kamu egois ya? Karena bawa oleh-oleh apa? Buat Aci. Oh, Aci. Nih, Aci. Pai Sucin. Tadaaa! Wow! Aquarius. Bukan. Apa? Mickey Mouse. Oh, Mickey Mouse. Kirain Aquarius. Nih, buat Aci katanya. Buat ngedongeng ya? Iya. Oh, nih. Surprise nggak? Nggak ya? Wah, senangnya kepaksa. Wah, iya. Ada yang lain ya? Gak ada, cuma satu kosong. Wan, untanya mau tidur tuh lihat. Palanya ada yang sol. Tapi Aci bener, memang suka Mickey Mouse? Iya, suka Mickey Mouse. Soalnya di rumah banyak tikus. Ini kan tikus. Mini. Iya, ini mini. Ini mini mouse-nya. Iya. Kenapa sih? Gakut nih. Wan, belum waxing. Kumisnya rontok, Wan. Ada belum waxing. Masa cuma Aci doang? Ada enggak buat Yasmin oleh-olehnya? Ada. Kebetulan Yasmin kan DJ. Ya. Pasti dia butuh piringan hitam. Nah. Aduh. Maaf, ontanya udah blok. Belum. Jam-jaman soalnya sewanya. Nih. Piringan hitam beneran. Maksudnya piringan hitam bukan piringan hitam begini. Ya, itu hitam. Emang tahu hitam. Di rumah Aci juga ada. DJ bukan ini. Kok marah sama saya? Ya Anda kan bawa piringan hitam. Lah kenapa marahnya sama saya? Ya itu kan piring. Iya emang piring. Ya udah. Piringan hitam. Wan, ada juga kita yang kesel. Kenapa situ yang kesel? Situ yang salah, situ yang kesel. Orang piring. Benerin bulu. Enggak gini kan? Enggak. Plat. Plat. Yang bilang plat siapa? Anda bawa piring hitam. Darah pendek dia nih. Kan DJ, dia berarti pakai plat. Iya. Udahlah. Udah apa? Yasmin sama Aci, gak tahu kan? Ini Wan Kodir tuh sering kemari. Kalau sudah bernyanyi, bernuansa ya pada pasir. Ya, keren. Karena bisa biasanya duet sama onta. Hah? Iya, bagus. No, gue entahnya main gitar. Lagu yang kita udah latihan kemarin. Ah, iya, Wan. Ana datang dari jauh. Dari jauh ana datang. Sampai enggak? Sampai enggak? Sampai deh. Wan Kodir ini, dia itu kan budayanya budaya Timur Tengah ya. Tapi dia itu mencintai budaya Indonesia. Pencaksilatnya. Ya, Wan. Ya, Wan. Belum mandi. Jangan mengalihkan. Wan, ngasih tahu Wan. Keren banget, multi talenta nih orang. Wow. Ini ngapain tuh? Jurus apa tadi? Apa? Jurus apa? Lempar batu sembunyi tangan. Wih, luar biasa. Lempar batu.
satu sembunyi tangan lemparin lagi. Keren banget. Tak, entah. Hah? Barang saya masih main. Masih. Masih. Ini guru barang saya. Ayo, berdua ya. Dua, nih pakai ini nih. Tuh udah siapin kayaknya. Setiap kemari kenapa barong saya? Ini kan belum tahu. Wan juga baru kali ini. Baru kali ini. Aduh, kemarin sama Om yo. Iya. Makanya jangan ganti-ganti. Iya nih emang nih, aduh. Oh, ini mah kalau udah main barong saya lincahnya, minta maaf ya. Minta ampun. Minta maaf. Wan, buktiin Wan, pegang aja Wan ini. Iya. Pegang, Wan. Pegang aja. Ini udah dipegang. Oh, iya. Tak main tak ya? Salah lu pakai. Bagus banget. Kelebihannya itu ya, Wan, ya? Iya, kelebihan itu. Nggak akur. Ontah, mah. Tadi balik gitu. Biasa. Gini. Apa ini? Jangan jari. Guru. Balik yang pakai ini tuh, yang kemarin itu. Apa ini? Yang mana baliknya? Balik.